Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngehack Ancient Shop ya. Ini saya udah bikin akun baru lagi. Ini suaranya mati aja kali ya. Tadi lupa rekam ya. Pencarian sih tadi begini nih. Rentangnya 800 sampai 2000. Yang udah didapat. Ini gue lagi mau replace pointernya, replace pointer senjata. Biasanya sih ini bakal restart nih. Ini 4.601 1.400 1.400 apa ya? Ini gue udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pointer apaan begini? Oh, bukan. Oh, di 800 ini mungkin ini ya, elixir apa apa sih ini? Ini bukan ya. Oke, 77.
itu 800 gini mungkin dana. Yang di ini 800 ya. Tapi 825. Enggak tahu lah yang mana tuh. Intinya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tadi gua berapa ya? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oh, berarti sampai sini nih. Ini bukan betul. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Oke, replace pointernya. Dari yang mana ya? Dari yang atas aja kalau enakan. Mulai dari sini ya. Oke, 5000 aja. Internetnya gua matiin dulu ya. Dapat 5000. Kembalikan. Kembalikan dulu 5 ya. 1 2 3 4 5 tadi sampai sini. 1 2 3 4 5 kita copy lagi. Kurang berapa tuh, kita kembalikan dulu. Satu dua
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Kita copy lagi. Dua, tiga, empat. Oke, udah ya. Udah semuanya nih. Kita lihat. Kalau mau lihat pointernya itu. Ini kan pointer ya. Ini pointernya itu kita harus ngidupin yang keyword. Kalau cuma ngandelin di word yang 32 bit dia nggak muncul ya warnanya. Nah, ini pointernya nih. Pencariannya pakai Fuzzy Logic. 3 diubah, 2 diubah, 3 diubah, 2 diubah, 3 diubah, 2 diubah, gitu aja. Nilainya yang buat pencarian awal ya. 800 sampai 2000. Tapi di sininya tuh dia kebetulan gue dapet yang angka yang 1600 nih, tapi pas gue cek nyata dia angkanya di luar dugaannya, dia bisa sampai 6000. Kita balikan dulu nih ya, aslinya berapa. Aslinya dia itu ini, matiin dulu nih keywordnya. Aslinya dia itu cuma 1000, tapi di maskingnya sampai 64.000. Tadi makanya nggak ketemu dia nih. Gue bikin rentang harga, rentang nilainya 800 sampai 2000. Kebetulan aja dapet yang di bawahnya. Sekarang tinggal pasif ya. Pasif jangan-jangan itu 800 itu yang ini kali ya. Tadi gue nemuin pasif 800. Ada di sini nih 800 nih. Ini tokonya acak sih dia, nggak ngurut. Jadi dari sini ke sini nanti bisa stop di sini. Nah ini yang sisanya nih nggak tahu di mana, beda lagi alamatnya. Yang tadi kan 800 kalau nggak salah nih.
700 tambah 700 1400. 1400 berarti yang ini dong. Oh iya, ini 1600 ya. Ini 700 tambah 700. Ribu empat ratus yang mana? Kilo nggak ada yang 800. Satu. 1400. 1400 apa ya? Kayaknya pernah lihat angka 1400 di mana ya? Oh, jangan-jangan yang ini nih. Ini 1400 maksudnya. Oh iya bener. Habis 1400 itu ini 1400 kita nolin dulu. Rp1.400 itu buat tombol harganya. Kita lihat berubah nggak? Oke. Nah ini kan bayar ya. Aku pengen tukar aja ke situ. Jadi yang atasnya ini. Coba-coba aja deh, paling kalau nggak bisa dia crash. Oke, bener. Kita beli. Angel, 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 tapi gue belum dapat Angel ya, makanya nggak mau ya. Oke, nanti video lengkapnya gue bikin yang habis ini dulu ya. Gue ngetes dulu. Kemarin itu yang gue bikin di akun satunya lagi tuh yang nge-cheat tiket war itu aman, ternyata 400 tiket buat nge-war. Ini gue ID baru lagi, ntar ada kalau ada yang ngelaporin juga nggak masalah, ntar gue bikin baru lagi. Gue bikin video. Akunnya nggak benar tang sini ya, udah 7 hari. Oh iya, tentu dulu gue mati. Tinggal satu hari 20 jam. Bisa. 32 Ambon. Ambon Manise. Ambon Manise kita terima aja nih.
sih berada ya. Jadi nge-cheat tiket war tuh aman, sampai 400 juga. 400 tiket gue mainnya pakai auto quit. Kita matiin lagi deh. Gue mau upgrade senjata dulu. See you brother. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.